Apa kat sini? Ada alat muzik. Kita belajar apa ini? Ini apa ni? Lirik Bila Aku Sudah Tiada. Oh, lagu ni saya tahu. Okay, cuba nyanyi sikit. Bila aku sudah tiada. Macam tu ke? Simpan semua laguku, jangan ditangis selalu. Hey, cikgu! Kamu buat apa, Sean? Cikgu, saya cuba nyanyi lagu ni, cikgu. Bila aku sudah tiada. Okey, jadi Sean, kamu nyanyi tadi tu ada sikit-sikit lah. Cikgu tengok kan, dengan praktis, nampak ada kemajuan sikit. Ya. Yeah. Cuma, hari ni kita cuba buat nyanyian harmoni. Nyanyian harmoni? Macam mana tu, Ego? Nyanyian harmoni ni nyanyian lebih daripada satu suara, Sean. Oh, ya ke? Yeah. Macam menarik juga. Jom kita masuk kelas, Ego. Jom. Nak belajar ni? Wow. Boleh. Didik TV KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Pendidikan Muzik Tingkatan 4. Apa sebenarnya kita akan belajar hari ini? Tapi lagi penting, siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Syam. Hai, Cikgu. Hai, Sean. Apa khabar, Cikgu? Baik, Sean. Okey, Cikgu. Apa sebenarnya kita akan belajar ini? Cikgu, saya nampak ada alatan muzik. Tadi pun Cikgu sebut ada kita nak belajar apa itu, Cikgu, sebenarnya? Okey, baik, Sean. Untuk hari ini, kita akan belajar nyanyian. Sambung nyanyian, Sean. Okey, Cikgu. Okey, jadi murid-murid di rumah, untuk kita hari ini, untuk menengah atas, tingkatan 4, okey, jadi kita akan buat nyanyian harmoni. Nyanyian harmoni. Yeah. Okey, baik, Ego. Jom kita mulakan. Okey, baik. Untuk nyanyian harmoni, okey, kita tengok ada dia punya standard pelajaran yang perlu kita capai ni, Sean. Baik. Itu ada dua lah. Okey, ada dua substandard. Okey, yang pertama sekali bernyanyi lagu dengan lapisan suara dengan pitch yang betul, yang pertama. Yang kedua, tempo yang betul, Sean. Baik. Okey. Okey. Okey, seterusnya, Sean. Ya. Yeah. Okey, seterusnya kita tengok mungkin pelajar-pelajar di rumah, murid-murid di rumah mungkin nak tahu apa macam mana nyanyian harmoni. Okay, nyanyian harmoni sebab sebelum ni kita nyanyi, kita panggil nyanyian kuaya kan. Yeah. Nyanyian kuaya, nasyid. Okey, macam mana harmoni itu terbentuk? Okey, jadi kita boleh tengok jenis-jenis suara yang terdapat dalam ensemble nyanyian. Okey, jadi kita mesti tahulah. Okey, jadi untuk suara untuk lelaki dan juga suara untuk perempuan. Baik. Okey, jadi dia ada empat suara lah. Pecahan dia yang pertama sekali adalah soprano, iaitu suara tinggi perempuan. Okey, yang kedua kita ada alto, iaitu suara rendah perempuan. Baik. Okey, yang ketiga tenor, iaitu suara tinggi lelaki. Dan yang terakhir sekali adalah bass, adalah untuk suara rendah lelaki. Ya. Yeah. Okey, jadi kena ingatlah, murid-murid rumah kena ingat macam mana pecahan suara untuk nyanyian lelaki dan perempuan. Okey, okay, baik, Ego. Okey, seterusnya kita tengok kepada jenis lapisan suara. Yang ini biasanya kita buat dalam nyanyian secara berkumpulan. Okay, di mana kalau lelaki dengan lelaki, maksudnya dia nyanyi duet lelaki dengan lelaki, kita boleh buat harmoni dalam bentuk bass dan tenor. Okey. Okay, dan singkatan dia BT lah. Okey, manakala perempuan pula kita boleh buat soprano dan alto. Yang tu untuk duet perempuan dengan perempuan. Ya. Yeah. Okey, dan seterusnya kita boleh juga untuk perempuan dengan perempuan kita boleh buat soprano dan soprano. Oh. Jadi kalau untuk kepelbagaian, maksudnya lelaki ada, perempuan ada, kita boleh buat dalam bentuk SATB. Maksudnya ada soprano, ada alto, ada tenor, ada bass. Ya. Yeah. Jadi kita boleh pelbagaikan bunyi dalam
nyanyian tu. Maksudnya kita akan guna key yang berlainan lah untuk hasilkan harmoni dalam nyanyian. Maknanya kalau kita nyanyikan kalau menggunakan key ataupun irama, bukan key yang sama tu, maknanya yang itu bukan lagu harmoni ataupun bukan nyanyian harmoni. Okey. Ya, kalau nyanyian satu suara kita panggil lagu unison, maksudnya satu-satu pitch sahaja kita guna. Pitch. Okey. Yeah. Jadi kita tak panggil dia nyanyian harmoni lah. Okey, nyanyian harmoni ni lebih tepat kita panggil nyanyian lebih daripada satu suara ataupun satu pitch. Ya, macam saya sebutkan tadi, soprano, alto, bass dan juga tenor lah. Ya, betul, betul Sean. Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan, apa kata kita rehat seketika? Kembali semula selepas ini di Menengah Atas di Direct TV KPM. KPM. Kembali semula menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan muzik tingkatan 4. Baiklah Cikgu Syam, jom kita teruskan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid di rumah. Okey, jadi baik. Untuk kali ini, kita akan tengok ensemble nyanyian, iaitu latihan nyanyian dua lapisan suara. Okey, jadi Sean, hari ini kita akan buat sedikit pemanasan suara lah. Okey. Sebelum kita buat latihan. Okey, jadi kita tengok dahulu sebelum kita pergi kepada latihan. Okey, mesti murid-murid tertanya di rumah, macam mana latihan tu? Okey, dan apa nyanyi ensemble nyanyian harmoni? Okey. Kita tengok ensemble nyanyian terdiri daripada sekumpulan penyanyi yang menyanyikan lagu secara unison atau harmoni. Okey. Itu adalah ensemble nyanyian lah. Okey, ensemble nyanyian ini boleh diiringi oleh muzik atau tanpa iringan muzik jenis a cappella. Yang ini tanpa iringan kita panggil a cappella lah. Okey, seterusnya ensemble nyanyian secara harmoni dinyanyikan secara 2, 3 atau 4 lapisan suara. Jadi lebih daripada satu lah maksudnya. Okey. Okey, ensemble nyanyian boleh dinyanyikan secara unison, harmoni, dua lapisan suara, tiga lapisan suara ataupun empat lapisan suara. Okey. Okey. Itulah untuk ensemble nyanyian harmoni. Okey. Baik. Okey. Okey Sean. Ya. Jadi dah bersedia ke? Saya rasa dah sedia, Igo. Cikgu tadi sebutkan sebelum kita bermula kita ada latihan pemanasan suara, Igo. Sebab macam kita buat latihan fizikal untuk menyanyi pun ada, Igo, dia punya pemanasan. Okey. Jadi kita mesti panaskan kita punya alat muzik kita, iaitu suara kita lah. Ya. Alat muzik kita adalah suara kita. Okey, jadi kita nyanyi, sebelum kita nyanyi ataupun buat aktiviti yang melibatkan nyanyian, ya, kita mesti buat sedikit pemanasan lah. Okey, macam mana tu? Okey, jadi kalau kita tengok, kita mesti guna apa-apa alat muzik yang boleh keluarkan pitch yang betul lah untuk kita ajuk melodi tu. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi kita tengok dulu, kita dengar dahulu melodi dia lah. Okey. Okey. Jadi agak-agak boleh ikut tak Sean? Saya cuba, Cikgu. Cikgu tunjuklah. Okey. Okey, sebutan dia adalah la. Okey. Jadi la 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 la. Macam tu, Sean. Okey, boleh. Kita cuba. Okey, baik. Okey, ready. 3, 4. La, 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 la. Okey, bagus, Sean. Terima kasih, Igu. Okey, kita cuba buat berkali-kali lah. Kita cuba buat secara kita panggil apa? Dengan sempurna. Kita cuba buat secara, kita buat sama-sama. Okey, baik, Igu. Sekali lagi, ya. Okey, ready. 3, 4. La 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 la. Okey, kita cuba perkataan lain. Oh, boleh. Oh. Oh. Kita cuba. Oh. Okey, ready. 3, 4.
Okey, bagus Sean. Terima kasih, Igu. Ya, baik. Seterusnya kita yang ni kita dah nak masuk kepada latihan. Okey, baik. Okey, baik, Igu. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok kat sini latihan dalam buku ni ataupun pada pada skrin ni. Okey, jadi dia adalah latihan secara berkumpulan. Okey. Itu kumpulan A dan kumpulan B. Okey, jadi pentingnya kita mesti latih secara berasinganlah. Tak boleh latih sekali sebab apa? Sebab melodi nanti ada yang mengikut. Okey. Sebab kita nak buat apa jalinan untuk harmoni nanti kan? Ya. Yeah. Jadi part ni sangat pentinglah untuk kita pastikan murid-murid boleh ikut melodi dan boleh ingat melodi yang dia dah praktis. Okey, okay, baik. Baik. Okey, jadi melodi yang pertama bunyi dia. Okey, itu adalah melodi untuk kumpulan A. Okey, jadi apa yang murid perlu buat adalah pastikan dia dapat hafal pitch ataupun melodi apa corak irama yang dimainkanlah. Okey. Okey, guru sebagai pembimbinglah. Okey, tak apa cikgu tunjuk dulu Sean. Okey, baik, cikgu. Cikgu buat secara perlahanlah. La 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 la. Macam tu, kena ingat. Kena ingat melodi tu. Okey. Okey. Ya, okay, jadi untuk latihan ni kita perlu ambil sedikit masalah. Kalau macam hari ni on the spot cikgu ajar Sean, mungkin dia akan sedikit bagi tekanan pada murid tu. Ya, cikgu dah rasa dah. Kan? Yeah. Jadi benda ni bukan on the spot dan maksudnya kita perlu latih secara berterusanlah. Okey. Jadi boleh tak kita cuba Sean? Boleh, cikgu, saya cuba. Cikgu buat secara perlahanlah. Okey. Cikgu bimbinglah. Boleh. Okey. Okey, ini dia punya nada dia. La 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 la. Alamak, cikgu ada silap sikit tadi. Tapi okey ke, cikgu? Okey, kita cuba sekali lagi. Tak apa, kita cuba. Okey, kali ini Sean cuba buat eh. Cikgu Sean dengar dan cuba ikut melodi tu. Okey, ready, cikgu? Ya. Okey, ready. 3 4. La 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 la. Good. Okey. Jadi tak adalah susah sangat kan? Yeah. Okey, baik. Jadi kita dengar melodi dan apa? Melodi dan bunyi keyboardlah secara audio. Okay. Kita minta pasangkan untuk perdengarkan kepada murid di rumah. Okey, jom kita dengarkan. Untuk kumpulan A. La. Jadi bantuan audio tadi adalah untuk murid di rumahlah. Yeah. Supaya murid-murid di rumah senang untuk praktis dan juga hafal melodi itulah. Okey. Okey, kerana sekejap lagi kita akan tengok kumpulan B pula. Okey. Okay. Ini adalah latihan untuk kumpulan B. Ya. Yeah. Okey. Dia start dengan E. Tadi start dengan G kan? Jadi di situ ada kita panggil kita panggil harmoni pada pada nyanyian. Ya. Yeah. Okey, jadi yang ni kita akan nyanyi serentaklah. Okey. Okey. Jadi melodi yang kumpulan B bunyi dia la 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 la. Sorry, sekali lagi eh. Okey, boleh. Sekali lagi. Ya. Okey, baik. La 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 la. La 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 la.
tak adalah susah sangat kan. Jadi cuma kalau kita latih sekali dengan kumpulan A tadi, Syuan agak Syuan rasa keliru tak? Keliru juga ego sebab bunyi untuk kumpulan A sama macam tak sama juga. Kan betul. Dia ada yang ada, macam cikgu sebutkan tadi, ada yang irama dia lebih kurang sama tetapi pitch dia berlainan ego. Ya betul. Kerana kita nak hasilkan harmoni pada corak melodi itulah. Sebab tu cikgu sebutkan tadi kalau nak berlatih tu kena berasingan, berasingan. Kita nyanyi sama-sama secara harmoni ego. Betul betul Syah. Okey. Jadi kita cuba untuk kumpulan B. Okey. Syah cuba eh. Ya cikgu saya. Kita buat sama-sama dulu. Yeah. Ready 3 4. La 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 la. Okey, kali ni untuk Cikgu Nila Sean, okey. Sean cuba buat secara kendirilah. Okey, cikgu saya cuba. Okey. Ready 3 4. La 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 la. Okey, bagus Sean. Boleh cikgu. Okey, betul. Terima kasih cikgu. Okey, baik Sean, kita cuba pendengarkan audio untuk kumpulan B. Okey, baik cikgu, jom kita dengarkan. Okey. Okey, jadi kita dah latih dua bahagian. Ya. Yeah. Okey, kumpulan A dan kumpulan B. Okey, jadi untuk jalinan untuk nyanyian kita akan buat sekalilah. Biasanya murid-murid yang kita latih asing tadi kumpulan A dan kumpulan B, kali ini kita nak gabung dia supaya dia menyanyi secara serentak. Okay, murid-murid pun akan boleh dengarlah macam mana bunyi agaknya bila nyanyian bersama-sama. Okey, jadi kita boleh gunakan audio lah Sean untuk untuk plan A dan plan B. Kita nak dengar macam mana bunyi dia. Okey, cikgu jom kita dengarkan audio tersebut. Okey. Macam itulah yang kita latih tadi untuk plan A dan plan B. Okay, jadi bunyi dia bila digabungkan bunyi dia lebih luas di mana ada bunyi harmoni kan. Okey, jadi Sean, jadi pada pendapat Sean, macam mana rasa, apa perasaan Sean bila cikgu ajar benda tu, rasa susah ke? Memang pada permulaan saya rasa susah sikit ego sebab kita tak faham kan bagaimana kita nak nyanyi lagu harmoni itu. Tapi bila cikgu dah sebutkan tadi, bila kita orang kata asingkan kumpulan A ataupun kumpulan B dan juga asingkan pitch yang berlainan ego, saya rasa kalau kita berlatih betul-betul, kena asingkanlah yang tu yang penting. Kalau tidak kita akan keliru ego. Tapi saya rasa dengan banyak latihan kita boleh sempurnakanlah apa ni, persembahan kita lah ataupun nyanyian kita cikgu. Okey, bagus Sean. Itu jawapan yang betul lah. Okey, satu lagi cikgu nak tekankan pada murid-murid. Okey, jadi untuk latihan tu pastikan kita menggunakan alat muzik iringan lah. Okey, contohnya seperti keyboard yang cikgu ada kat depan ni. Okey, keyboard, gitar pun boleh. Ya. Yeah. Gitar, selain daripada gitar kita boleh guna alat muzik melodian. Recorder pun boleh. Oh, boleh ke? Ya, boleh. Recorder pun boleh. Maksudnya kita boleh guna untuk dapatkan pitch yang betul. Bila kita sebut tu pitch yang betul, bila kita gabung tu dia akan terjadi jalinan harmoni yang betul lah. Kalau kita latih tanpa alat muzik berpitch, dia akan jadi tak samalah. Maksudnya harmoni tu sukar untuk dapatkan harmoni yang betul. Okey, baiklah cikgu. Dan tadi untuk kumpulan A dan B ni cikgu, secara sama-sama ni, adakah kita akan jalankan aktiviti ataupun latihan cikgu? Ya betul. Aktiviti kita nak cuba buat ke Sean?
Kita boleh cuba ego. Okey, kita cuba eh. Sean, Sean kena ingat baliklah. Okay. Apa dia punya melodi dia start dengan Sean nak ambil kumpulan A atau kumpulan B? Saya rasa saya akan ambil kumpulan A ego sebab tadi rasa macam lebih senang untuk saya lah ego. Okay. Boleh ke ego? Boleh, boleh kita okay. cuba. Yeah. Kita praktis dulu sekali lagi sebab dah bercakap lama kan. Aa. Nanti lupa pula dia punya bunyi yeah. dia. Maknanya kita akan buat secara serentak ego, cuba akan buat kumpulan B ke ego? Kita akan buat kumpulan B, boleh cuba. Okey, boleh saya cuba ego. Okey, ready? Yeah. Kita praktis dulu. Okey, okay, baik. La 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 la. Boleh mula balik ego, maaf ego. Okey, tak apa. Okay. Saya feel, ambil feel dulu. Okey, boleh, okay, boleh, boleh. Okey, ready? Okey, dah. Okay, ingat eh? Ya. Yeah. La. Okey, ready? 3, 4. La 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 la. Sorry. Okey? Ya. Yeah. Sorry sekali lagi, Sean. Okey, baik ego, boleh okay, je. Okey, baik. Ready? 3, 4. La 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 la. Okey. Okey. Okey, cikgu ambil yang ni. Ya. La 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 la. Okey. Agak okay. rendah aja Sean. Ha, yang boleh ni. Boleh ke ego? Okey, cuba kita cuba ready. Okay. Kita cuba buat tanpa music. Okey, okay, boleh ego. Okey, ready. 3, 4. La 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 la. Hai, habis tak sama ni Sean. Saya terlalu suka ego. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, boleh je, ego. Saya rasa memang nampaklah kita kena berlatih banyak untuk kita samakan, ego. Betul. Sebab kita baru buat hari ini, jadi saya rasa, perasaan saya, ego, mungkin saya pun akan keliru. Dan sebab kita pertama kali berlatih sama-sama secara langsung di sini, jadi kepada mereka yang menonton sekarang, harap bersabar dengan kita. Ya? Okey, baik. Okay. Macam ni, Sean. Cikgu bagi cadangan. Okey, kita dah ada audio. Kita cuba ikut audio. Sean akan nyanyi kumpulan A, cikgu akan guna nyanyi kumpulan B. Okey, okay, baik. Kita putarkan sekali lagi untuk nyanyian audio bersama-sama. Okey, baik, cikgu. Jom kita dengarkan okay, dan nyanyi sama-sama. Okey, Sean, dapat tak? Saya rasa saya dapat. Dapat kan? Sebab dia lebih dominan kumpulan A. Kumpulan B tu dia punya melodi dia tu agak rendahlah bunyi dia. Okey, sesuainya kumpulan A tu adalah untuk murid perempuan, kumpulan B tu untuk murid lelaki, untuk suara yang lebih rendah sedikit. Okey, okay. Baik cikgu, bagaimana prestasi saya, ego? Okey ke, ego? Okey, untuk prestasi Sean, Sean dapat daripada skala 1 sampai 5 tu cikgu bagi 4. Okey. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Yeah. Saya rasa kita boleh berehat seketika. Kembali semua selepas ini ke slot menengah atas di Didik TV KPM. KPM. La 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 la. Eh, macam salah pula. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Syam untuk mata pelajaran pendidikan muzik tingkatan 4. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua murid-murid rumah. Okey, baik. Kali ini kita akan tengok latihan nyanyian lagu. Okey. Okey, latihan nyanyian lagu. Okey, agak-agaknya lagu apa kita nak nyanyi? Okey, baik. Jadi kita tengok hari ini lagu Kamilah Generasi. Okey. Jadi kita ada lyrics. Okey, pertama sekali. Dan kita ada
score music dia. Okey. Okey. Jadi sebelum kita nyanyi apa-apa, sebelum kita main alat muzik dan sebagainya lah, kita mesti pastikan kita menganalisis dahulu, okey? Ya. Yeah. Sean, eh? Okey, go. Okay, jadi yang ni perlu untuk kita tahu kat mana lagu ni, key apa yang dia guna, okey? Okay, jadi kita tengok beberapa perkara lah yang perlu kita analisis, eh? Yeah. Okey, jadi untuk skor ni dia ada terdapat skor suara lah, suara satu dan suara dua untuk nyanyian harmoni. Okey, suara satu tu agak-agaknya suara siapa? Okay. Dia nampak tinggi tetapi tak tinggi sangat. Saya rasa adalah suara perempuan itu. Okey, tidak tepat, Sean. Tak tepat itu. Suara satu adalah suara lelaki. Oh ya ke? Okey, penting tak dia punya apa? Analisis tu penting kan? Ah, ya juga. Supaya kita tahu kat mana kita perlu nyanyi. Okey, contoh lelaki bila dia start nyanyi? Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini secara keseluruhan, okey, dia ada dua muka. Okey, jadi kita tengok lagu ni agak panjang. Dan durasi dia punya bar dia, dia ada 38, 39, 40, 41 bar. Ya. Kita tengok secara sekali sepintasan kan. Tapi lagu ni ada pengulangan, Sean. Kalau kita tengok pada di S Al-Qadha dia tu pada bar ke 39. Okey. Lagu ni perlu diulang balik pada letter C. Okey, pada tanda set no ni. Jadi bila sampai sini? Ya. Yeah. Okey. Lagu ni perlu diulang dan bila dah habis diulang pada sampai sebelum letter D ni, kita mesti ending pada bar 40 dan 41 lah. Okey. Okey, jadi lagu ni ada pengulangan tapi ada part tu dia skip lah. Sampai sini je. Boleh tadi saja. Okay. Kita tengok balik kepada dia punya muka surat pertama. Okey. Lagu ni ada apa benda ni? A B C D. Ada B, ada C, ada D kan? Ya. Yeah. Okey, letter ni letter A, contoh letter A. Letter B. Okey. Okey, letter C, letter D. Okey, letter E. Ya. Yeah. Okey, sampai letter E dia ada. Okey, jadi letter yang kita nampak pada skor ni adalah untuk memudahkan murid-murid praktis. Maksudnya kita boleh habiskan latihan pada letter A dahulu. Itu adalah melodi yang berulang. Ya. Yeah. Okey, jadi bila masuk letter B ni dia akan nyanyian tu agak berbeza sedikitlah daripada letter A. Okey. Okey, jadi murid-murid dilatih untuk habiskan dan ingat untuk letter A secara berasinganlah. Okey, jadi latihan tak perlu terus kita nak hafal satu lagu yang panjang, kita pecahkan kepada bahagianlah itu. Betul, Sean. Okey. Okay. Jadi kita tengok lagi kepada letter C. Okey, letter C dia berbeza juga dengan letter B. Ya. Yeah. Okey. Dan pada letter D dia ada rap lagu ni, Sean. Tapi yang tu kita tak buatlah itu. Okey, yang tu kita tak buatlah. Sebab nampak hanya ada apa ni, tanda rehat kat sana itu. Okey. Okey. Lepas tu dia ada letter E. Letter E pun berbeza sedikit dengan letter C dan letter B. Ya. Yeah. Okey, seterusnya ending lah. Okey. Okey, jadi kita dah buat analisis secara asaslah, Sean. Okey. Okey, jadi cikgu rasa boleh kot kita dengar audio untuk lagu ni lah. Okey. Okey. Boleh juga, jom kita dengarkan. Kita dengarkan. Tegak berdiri bersama jalur gemilang, kujunjung setia tanah airku. Kitalah bakal generasi.
mempromosikan negara Malaysia. Sebuah negara aman, makmur, tercinta, penuh hasrat dan cinta wawasan. Kita mampu lakukan, kita mampu lakukan, kita mampu jayakan segala misi dan visi penuh integriti. Wow, wow, kami bangga anak-anak Malaysia. Tak jemu tetap berusaha. Sedapnya suara ego. Okey. Okey, itulah nyanyian, contoh nyanyian harmoni lah. Ya. Yeah. Okey, mengikut lagu ni lah. Okey, baik Sean. Macam mana agak-agak kita boleh tak kita praktis lagu ni untuk nyanyi? Okey, cikgu, kita akan cuba. Saya akan cuba juga ego. Okey, baik. Jadi latihan tu kita pecahkan kepada partner, part lelaki dan perempuan. Yeah. Tapi cikgu tunjuk semualah untuk hari ni eh. Okey, boleh ego. Okey, macam mana kita nak latih. Okey, jadi untuk lagu ni okey, kita dapat kita kena pasti key dia adalah C lah. Okey. Okey, bunyi dia. Okey. Okey, kita tengok kepada skor secara berperingkat lah. Okey, cikgu. Kita pecahkan kepada 4 bar yang pertama dahulu. Okey. Okey, lagu suara perempuan eh. Okey, bunyi dia. Kita pewaris generasi. Okey, jadi kat situ kita tengok ada beberapa patah perkataan yang perlu murid sebut dengan betul. Ya. Yeah. Okey, jadi cara latih dia macam tadilah. Mm-hmm. Okey. Kita mesti bagi melodi tu kepada murid supaya murid tu dapat mengajuk nada melodi tu. Okey. Okey, okay, dia start dengan G. Okey. Okey. Okey, jadi murid boleh sebut la dahulu. Okey. Okey, sebelum menyebut kata-kata yang betul ataupun lirik saja. La 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 la. Okey. Okey. Ya. Yeah. Kita sebab Sean ada, kita cuba Sean lah buat. Okey, boleh aku. Okey. Okey. Okey, jadi kita cuba buat eh. Ya. Yeah. Okey, ini nada dia. La, la. La 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 la. Okey, good Sean. Okey. Okey. Okey, yeah. Okay, sekarang ni Sean kita cuba buat dalam bentuk apa? Patah perkataan okay. Ikut lirik lagu tu. Okey. Baik. Okey. Okey. Ready 3 4. Kita pewaris generasi. Okey. Okey, sebab lagu ni suara dua tu perempuan yang nyanyi sebenarnya lebih tinggilah, okey. Tapi kita sesuaikanlah untuk kalau kata sekolah tu ada semuanya murid lelaki, boleh buat, tak ada masalah. Yeah. Cuma dia perlu lebih tinggi sedikitlah, okey. Yeah. Kita pewaris generasi. Okey. Ya. Yeah. Okey, sekarang ni kita cuba latih dalam bentuk chord, iringan chord. Okey, okay, maksudnya Syam nyanyi. Okey, cikgu. Okey, jadi. Yeah. Cikgu tunjuk dulu. Kita pewaris generasi. Okey, ready, Sean? Okey, cikgu. Okey, ready? 3, 4. Kita pewaris generasi. Okey, good, Sean. Betul ke, cikgu? Betul. Maksudnya, Sean dapat melodi dan menyebut dengan mengikut pitch yang betul lah. Oh, okay. Terima kasih, cikgu. Lagu ni tak adalah susah sangat kan. Jadi kita bolehlah latih secara dua bar dia jadi senanglah untuk murid. Yeah. Untuk murid ingat eh. Okey, seterusnya patah perkataan yang seterusnya. Mm-hmm. Okey, dia start dengan E. Okey. Warnai negara Malaysia. Okey. Okey. Bunyi dia.
negara Malaysia. Okey. Sorry. Okey, kita buat. Cikgu tunjuk. Manai negara Malaysia. Okey, ready? Okay. Three, four. Wanai negara Malaysia. Okey, bagus. Okey, okay, baik, yeah. Sean. Okey, jadi kita boleh habiskan part bahan yang pertama. Boleh tak? Okey, cikgu, saya cuba. Kita kena ingat baliklah. Yeah. Murid-murid kena ingat apa? Melodi corak corak melodi itulah. Okey. Okey. Okay, three, four. Kita pewaris generasi wanai negara Malaysia. Okey, bagus Sean. Okey, kejap saja gajah Sean dah dapat eh, sebab empat melodi empat bahan yang pertama tak adalah susah sangat sebab dia adalah suara hanya satu suara sahaja. Okey, okay, kita tengok kepada suara yang pertama. Ada sedikit eh? Ya. Yeah. Okey. Jadi okey, sepatutnya bunyi tegak berdiri. Tegak berdiri bersama. Okey, ataupun bunyi dia tegak berdiri sama jalur gemilang. Okey, tegak sekali lagi cikgu okay. Tunjuk yeah. Tegak berdiri bersama jalur gemilang. Ku junjung setia tanah airku. Okey, boleh tak Sean? Okey cikgu, saya cuba cikgu. Okey, tak apa, sekali lagi cikgu tunjuk. Okay. Dia punya melodi dia suara ni agak rendahlah, sepatutnya kita rendahkan sedikitlah. Ya. Yeah. Okey. Okey, cuba eh. Ya. Yeah. Kita ambil tegak berdiri sama jalur gemilang. Ku junjung setia tanah airku. Okay, cuba Sean. Ready? Three, four. Tegak berdiri bersama jalur gemilang. Ku junjung setia tanah okey, sekali lagi. Tak apa, Sean. Okey. Agak sedikit sebab lagu ni Sean baru sekali dengar kan. Ya. Tapi dah cepat dapatlah. Okey. Okay. Tegak berdiri bersama jalur gemilang. Ku junjung setia tanah airku. Oh. Okey, jadi kat mana susah, Sean? Saya rasa daripada pitch yang rendah ke yang tinggi itu. Tegak berdiri. Okey. Okey. Bersama jalur gemilang. Dia tinggi sudah, memang tinggi. Gemilang. Okey. Tegak berdiri bersama sama jalur kami 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 gemilang gemilang. Betul ke cikgu saya nyanyi tadi? Okey, kita latih. Cuba. Ya, cikgu. Tegak berdiri bersama jalur gemilang. Kujunjung setia dapat sedikit daripada tadi. Okey. Yeah. Kita cuba sekali lagi. Ha, okay. Yang ni cikgu nilai Sean eh. Okey. Okey, ready. 3 4 3 4.
tegak berdiri bersama jalur gemilang. Ku junjung setia tanah airku. Wow, yang tu tak ada aku. Tak ada. Yang tu ada sekejap lagi. Kejap lagi aku. Okey, okay, jadi kita dah dapat 8 bar pertama. Walaupun sedikit ada sedikit pada bar kelima tu ada sedikit lah Sean punya sebab daripada dia slide kan. Mm-hmm. Lagu ni daripada rendah ke pitch yang tinggi. Yeah. Dan agak sedikit apa kita panggil sedikit stres lah pada murid tu untuk dapatkan pitch tu. Okay, tak apa, kita cuba latih untuk pada bar kelima. Kelima. Okey. Okay. Tegak berdiri bersama jalur gemilang. Cuba, Sean. Okey. Okey, ready? Yeah. Kita buat sama-sama, ready? Okay. 3, 4. Tegak berdiri bersama jalur gemilang. Ku junjung setia tanah airku. Okey. Baik, Sean. Yeah. Kita dah dapat 5, 6, 7 bar yang pertama. 8 bar yang pertama kan? Ya. Yeah. Okey, kita cuba buat daripada bar pertama sehingga bar ke 8. Boleh tak? Ingat tak? Okey. Mungkin dengan bantuan cikgu saya boleh buat lagi tu. Okey. Okey, kita cuba, Sean. Ya, yeah, cikgu. Okey, ready? Ya. Yeah. Kita pewaris generasi. Maaf cikgu, tadi saya terlupa lirik dia. Lirik dia. Okey, baik Sean. Tak apa, Sean boleh tengok pada skrin. Okey, lirik dia. Tak apa, saya cuba tengok dekat kertas saya pun ada, cikgu. Okey. Okey. Ha, ini dia. Kita nyanyi habiskan rangkap pertama. Okey, baik cikgu. Okay. Jadi kita bahagikan, Sean akan nyanyi pada suara lelaki, boleh tak? Suara satu. Okay, boleh, cikgu. Saya cuba, cikgu. Cuba eh. Okay. Kita tengok suara mana satu, senang. Suara ya. Suara satu pada bar yang keempat dia baru start nyanyi. Okey, baik. Okey, baik eh. Cikgu nyanyi dulu. Okey, cikgu. Okey. Kita pewaris generasi. Warnai negara Malaysia. Tegak berdiri. Tegak berdiri bersama jalur gemilang. Okey. Kali ini cikgu ambil pada suara, cikgu ambil suara satu. Okey. Sean nyanyi untuk suara dua. Boleh? Okey, boleh cikgu. Saya cuba ya. Suara satu kita cuba. Sean guna suara dua. Baik. Okey, ready? 3, 4. Kita pewaris generasi. Warnai negara Malaysia. Tegak berdiri bersama jalur gemilang. Ku junjung tiada tanah airku. Yeah, kita dah boleh start. Dah boleh mulakan kumpulan menyanyi, cikgu. Boleh ke, cikgu? Boleh. Okay. Dah boleh dah. Okey, baiklah cikgu. Sekarang kita akan rehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Direct TV KPM.
Pendek TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan muzik tingkatan 4. Baiklah cikgu, apa yang kita akan buat sekarang cikgu? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid rumah. Okey, jadi untuk kali ini kita tengok kepada aplikasi nyanyian harmoni. Okey. Okey, jadi bila sebut pasal aplikasi nyanyian harmoni ini, terlebih dahulu cikgu nak ajukan soalan, beberapa soalan lah kepada Abang Sean kita. Okey, cikgu. Okey, jadi sambil cikgu sebut soalan tu, mungkin murid-murid dapat jawapan daripada Abang Sean dan cikgulah. Okey, baik. Okey. Jadi untuk aplikasi nyanyi harmoni, cikgu terus kepada soalan yang pertama, Sean. Ya, cikgu. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan ensemble nyanyian harmoni? Okey, cikgu. Ensemble nyanyian harmoni adalah nyanyian yang menggunakan lebih daripada satu suara, cikgu. Ataupun sekurang-kurangnya dua suara. Okey, tepat sekali, Abang Sean. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, jadi murid-murid rumah perlu ingatlah nyanyian harmoni ini adalah menggunakan lebih daripada satu suara. Okey. Okay. Jadi seterusnya, soalan kedua, Sean. Okey, cikgu. Okay, nyatakan kepentingan etika persembahan dalam ensemble nyanyian. Okey, kepentingan etika persembahan dalam ensemble nyanyian. Saya rasa boleh kita boleh pecahkan kepada tiga lah, cikgu. Sebelum, semasa dan selepas. Sebelum tu kita kena pastikan kita buat aktiviti pemanasan suara, cikgu, seperti mana yang kita buat tadi. Betul, Sean. Semasa tu kita kena pastikan kita kena latih dahulu kalau boleh, sebab nyanyi ensemble ni ataupun harmoni ni melibatkan lebih daripada satu suara, kan, cikgu? Jadi kita kena berlatih secara berasingan supaya bila kita nyanyi sama-sama tu barulah harmoni jadi, kan, cikgu? Ya, dan betul, selepas tu saya rasa lepas kita dah nyanyi, kita ada kertas, kan, cikgu? Kita janganlah biarkan kertas merata-rata tempat. Kita simpan baik-baik dan pastikan persekitaran kita bersih lepas menggunakan kawasan tersebut. Okey, bagus. Betul, Sean. Oh. Okay, jadi murid-murid boleh aplikasikan etika, okay, pengetahuan, okay, seperti apa maksudnya yang harmoni tadi lah. Okey, yang ni soalan ni tak ada betul tak ada salah. Okay, okay, pada pendapat anda, mengapakah terdapat empat suara dalam ensemble nyanyian? Okey, empat suara. Cikgu, saya rasa sebab macam suara saya dengan suara cikgu berlainan, kan? Dan saya rasa bila kita nyanyi pun suara kita lain sikit. Jadi saya rasa ia lebih kepada jenis suara ataupun kepada orangnya tertentu, orang yang tertentu. Merujuk kepada jantina lah maksudnya. Ya, betul. Jantina. Sebab ada yang boleh nyanyi suara tinggi, suara rendah, dan seperti mana yang cikgu baru sebutkan tadi, mengikut jantina lah, cikgu. Betul, okay, ke, cikgu? Betul. Okay, jadi cikgu nak ingatkan balik, okay, apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, nyanyi ensemble ini terdapat empat suara lah, Sean. Ya. Okay, suara untuk lelaki apa dia, Sean? Lelaki tenor dan bass. Okey, tenor dan bass. Manakala perempuan? Soprano dan alto. Okey, soprano dan alto. Okey, jadi kena ingatlah murid-murid rumah perlu ingat jenis suara untuk jenis jantina. Okey. Okey, jadi bro, seterusnya, Sean. Okey, kita buat sedikit latihan sebab kita nak nyanyi sekejap lagi, Sean. Okey, ya, betul, ya. Okey, jadi kita buat macam tadi lah. La 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 la. Okey. Okey, okay, cuba. Ready, 3, 4. La 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 la. Okey. Okey, jadi Sean, kita cuba naikkan sedikit. Tadi kita start dengan C, kan? Kita naikkan kepada D. Okey. Okey. La la. La 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 la. Jadi dah jadi minor. Okey, dah jadi minor. Okey, D tu dah jadi minor. Okey, tadi kita start dengan major, kan? La 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 la. Okey, sekali lagi kita buat sebelum kita nyanyi. Credit 3, 4. La 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 la. Okey. Okey, jadi okey, jadi cikgu buat sedikit kesimpulan lah. Okey, cikgu. Sebelum kita start nyanyi, okey, kita tengok kepada rumusan yang kita belajar hari ini. Okey, jadi pastikan sebelum melakukan latihan, murid perlu melakukan pemanasan suara. Okey, aktiviti ini sangat penting lah. Okey, seterusnya pastikan postur yang betul semasa menyanyi. Okey. Okey, yang ketiga,
melakukan latihan mengikut kumpulan lah. Kumpulan A, kumpulan B. Okay, dan terakhir sekali, bimbingan latihan pitch menggunakan alat muzik. Contohnya alat muzik keyboard, gitar dan sebagainya lah. Yeah. Supaya mendapat pitch yang betul semasa menyanyi. Ah, okey. Okay. Terima kasih, Cikgu. Dan bagaimana pula prestasi saya untuk hari ini, Cikgu? Okey, prestasi Sean untuk skala 1 hingga 5. Ya. Yeah. Okey, yang ni Cikgu bagi 5. Wah! Kerana dapat menjawab dengan betul. Secara ringkas dan betul lah. Ya, terima kasih cikgu. Dan sekiranya mereka yang menonton di rumah ataupun saya lah, kalau kita nak dapatkan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan, dari mana cikgu kita boleh dapatkannya? Okey, untuk sumber kita punya hari ini, kita punya isi pembelajaran hari ini boleh dapatkan di sumberku KPM. Okey, daripada sumberku. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu kita pada hari ini, dan juga terima kasih kerana mengajar kita bagaimana ataupun cara-cara untuk menyanyi secara harmoni. Dan sebagai penutup untuk pembelajar kita hari ini, jom kita nyanyi cikgu secara harmoni. Boleh. Okey cikgu, saya ada lirik kat sini cikgu. Ha, ini dia. Lagu Bila Aku Sudah Tiada. Okey, dah ready Sean? Okey, dah sedia cikgu. Okay, ready, 1, 2, 3, 4. Bila aku sudah tiada, simpan semua laguku, jangan ditangis selalu. Mungkin itu sementara. Bila jumpa penggantiku, jangan siapa yang sangka